PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing pertama kali meluncurkan skuter Yamaha Frigo 125 pada tahun 2018. Skuter ini kini hadir dalam dua varian, yaitu connected dan standar. Diperkenalkan kembali dengan pembaruan signifikan pada tahun 2024. Yamaha Frigo menawarkan berbagai fitur dan teknologi terkini yang meningkatkan kenyamanan dan kepraktisan bagi pengendara. Yamaha Frigo kini menduduki posisi prestisius dalam lini skuter reguler Yamaha, menggantikan Yamaha Soul GT. Peluncuran ini dilakukan Indonesian Motorcycle Show pada tahun 2018, menandai kesinambungan inovasi Yamaha dalam menyajikan skuter yang tidak hanya fungsional tetapi juga penuh gaya dan teknologi terdepan. Menurut Yamaha Motor Indonesia, memiliki spesifikasi terbaru yang meliputi mesin yang efisien, rangka yang kokoh, dimensi yang proporsional, dan pilihan warna yang elegan. Skuter ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti lampu depan dengan blue inner lens yang memberikan tampilan sporty serta hazard lamp yang berguna dalam kondisi darurat. Luas bagasi 25 liter setara dengan NMAX menawarkan kemudahan dalam membawa barang, memungkinkan pengisian bensin tanpa perlu membuka jok. Fitur tambahan untuk varian connected mencakup stop and start system dan smart key system. Desain Yamaha Frigo terbaru mencerminkan sebuah motor skuter berkapasitas kecil yang dinamis dengan lekukan yang tajam dan tampilan yang segar. Salah satu aspek yang menonjol dari tampilan Frigo adalah penggunaan roda yang kekar, sebuah inovasi dari Yamaha dengan lingkar pelek 12 inch yang pertama kalinya digunakan. Padanan ban dengan profil tebal yaitu 100/90 dan 110/90. Di sektor performa, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing terus mengembangkan teknologi dengan mesin 1 silinder, 4 klep berbalut teknologi Blue Core, dan pendingin udara. Yamaha kini mengintegrasikan teknologi start-stop system yang mematikan mesin secara otomatis dan menyala kembali ketika tuas gas diputar. Yamaha Frigo 2024 terintegrasi dengan teknologi Y-Connect yang memungkinkan penghubung smartphone untuk akses notifikasi dan informasi berkendara lainnya melalui digital speedometer. Fitur keselamatan termasuk lampu LED dan sistem rem ABS pada varian tertinggi yang memaksimalkan keamanan dan pengereman ekstrim. Untuk harga dan ketersediaan, Yamaha Frigo 2024 ditawarkan dengan harga on the road atau OTR Jakarta sebesar Rp21.700.000 untuk tipe standar dan Rp23.500.000 untuk tipe connected. Nah, itulah tadi spesifikasi dan harga Yamaha Frigo 2024 OTR Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.